Iya, yes. De, anu ya ruang meeting ya. Oke, untuk Kak Andre boleh dibantu mute dulu ya Kak suaranya. Maaf ya guys, ada sedikit kesalahan tadi. Oke, untuk Fritzi, cek soundnya gimana nih Kak Rose? Coba Fritzi tes-tes, kita cek sound ya. Suaranya jelek banget sih. Suaranya masih sangat ada. Kecil ya. Musiknya ada tapi kecil ya. Oke Kak. Fritzi ada HP lain? Pakai tambah mesjid. Pakai tambah mesjid mata nih. Pakai HP lain. Yang paling kencang ini. Ada HP lain nggak? Nggak ada. Ya. Oke, kalau begitu ya, sudah siap ya? 3 menit ya, Fritzi, waktunya ya, dimulai dari sekarang ya. Iya. Semangat. Lanjut. Enggak ada lagi. Matunya kayak ini. Matrik. Main matrik kayak ini. Mainnya kok digeser-geser tuh. Coba deh kak apa lo? Gitarmu ya? Gitarmu coba ya? Gimana? Iya, mantep lo, benar. Thank you. Oke, wow, keren Fritzi. Oke, kita lanjutkan ya. Komennya. Ke komentar para juri, Mas Rinku, silakan. Ini coba Fritzi dikasih gift dulu nih teman-teman nih guys.
jago ya nih orang ya. Kamu umur mas tadi? Aku umur 12 tahun. Yang gue demen kalau cewek belajar sulap ya. Dan ini gue kasih tau nih, mumpung kamu masih muda ya. Gue punya banyak murid cewek zaman gue masih ngajar dulu. Mereka kalau ngelakuin sleight of hand lebih daripada cowok. Percaya nggak percaya? However, denger ya. Cowok lebih rajin dalam melakukan riset. Sering riset ya tentang sebuah trik. Enggak. Si, paham nggak? Cowok jauh lebih sering ngelakuin riset. That's the problem. Gue nggak ngerti apakah ini karena perbedaan mindset, apakah ini karena mungkin you know what? I just pakai gimmick sulap untuk untuk nunjukin skill gue, gitu kan? Tapi intinya adalah dari pengalaman gue, cewek itu selalu jago di sleight of hand, tapi kurang di riset. Itu yang gue pengen lihat dari Fritzy ke depannya. Ya, kamu masih muda, jalan kamu masih panjang. Kalau kita bicara tentang technical, Fritzy, aku apa yang kamu lakukan? Amazing, cantik. Kelihatannya, ya gue ngomongin poin ya, dan wajar kamu juga sekalian. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang teknikal, masih banyak yang bisa dipangkas, masih banyak yang bisa dibikin lebih ringkas teknik-tekniknya. Ya kan? Mungkin kamu terbiasa dengan apa yang kamu pelajari selama ini, betul? Ya kan? Cuman ada banyak cara untuk membuat teknik-teknik yang kamu lakukan itu sedikit jauh lebih ringkas lagi. Poinnya itu doang sih. Poin itu aja. Ya, Fritzy, good job. Personally, ini mungkin jagoan favorit gua. Personally. Ya, sekarang kita masuk ke dewan juri yang lain. Oke, terima kasih Master. Oke, lanjut ke LW. Iya, Fritzy. Ya, halo. Udah well prepared ya kayaknya ya untuk perform hari ini. Iya. Iya. Oke. Okay. Aku mau nanya, Fritzy belajar sulap itu sekolah atau otodidak? Sekolah. Oh sekolah, kelihatan sih. Aku paling suka itu kalau untuk dari mainan kamu dibanding untuk peserta-peserta yang lain, aku sering lihat itu mimik wajah dari actingmu itu dapet banget. Itu nilai plus sih untuk kamu malam hari ini. Ya, itu aja sih. Thank you. Thank you. Oke. Oke, next. Kak Andre, silakan. Sinling. Hey, Kak Andre, suaranya. On mic. Oke. Wah, kakak operator ini. Oke, okay, silakan Kak Andre. Ricky wes tak aduh. Sebentar. Sebentar kan suaranya enggak muncul nih. Suaranya enggak muncul. Ngomong waduh. Mana suaranya? Kak Andre, gak muncul suaranya. Oh, oke. Okay. Udah ada. Apa kecuk? Oke, bisa diulang ya, Kak Andre. Gak muncul tadi suaranya ya. Oke, okay, oke. Okay. Kira-kira tindakan belum datang nih. Gini ya, Frisi ya. Awal tadi, kamu naruh koin 4 di dekat badan kamu. Nah, itu adalah sudut pandang terjauh daripada kita viewer ataupun juri. Tadi aku sampai maju ke depan kamera untuk lihat koinnya ada berapa, kamu sedang main apa gitu loh. Nah, itu unsur yang paling penting ketika kamu bermain. Gimana caranya orang atau viewer itu melihat kamu tuh santai, nggak perlu terlalu jeli melihat permainanmu. Nah, itu coba lebih dipikirkan lagi. Ketika kamu tadi udah bermain koin di pertengahan, itu udah nyaman. Aku udah nggak perlu melihat dengan fokus, dengan sangat-sangat jeli. Nah, poin kedua yang pengen aku komen adalah closingmu. Closingmu menurut aku masih biasa banget untuk sekelas permainanmu tadi.
permainanmu udah bagus, trikmu yang kamu mainkan udah bagus, actingmu udah bagus, cuman closinganmu yang buruk tadi. Nah, itu nanti coba kalau misal kamu nanti lolos, coba lebih dipikirkan lagi. Karena ketika perform, orang jangan pernah melupakan yang namanya opening dan closing. Itu sangat-sangat penting. Dibikin lebih elegan lagi, dibikin lebih gemes lagi untuk closingnya, oke? Okay? Untuk PR ketiga adalah backsoundnya lebih diperbaiki supaya bisa melihat dengan jelas. Terdengar lebih jelas, ya. Karena tadi backsoundnya terlalu pelan kalau aku bilang. Cuman itu aja sih. Kalau kamu udah bagus, semoga lolos ya. Prinsi, okay. Prinsi, satu lagi nih Prinsi. Tunggu sebentar, satu lagi Prinsi. Kamu mungkin nggak ngelakuin trik ini jangan duduk. Bisa nggak kamu akalin supaya kamu ngelakuin ini berdiri? Raisa. Untuk trik ini ya, ini kan udah lewat. Next, kamu nggak mungkin main ini lagi lah di Bigo ini kan, maksudnya di kompetisi. Cuman mungkin nggak ke depannya kamu bisa akalin supaya kamu mainnya berdiri. Pasti ada beberapa yang harus diganti lah. Tapi bisa nggak kira-kira? Karena menurut saya kalau kamu berdiri, ini bakal lebih bagus lagi. Menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, here's a tip. Teknikal aja, gue ajarin sedikit ya. Because gue seneng nih ngeliat anak-anak muda yang bisa kayak gini nih. When you do a palm, perhatiin ya, benar-benar ya. Perhatiin tangan gue nih, perhatiin shoulder gue. Ini yang lu gak punya nih, Fritzy. Ya. Perhatiin palm gue, perhatiin shoulder gue. This is a basic technique, betul kan? Paham ya? Ini basic kan? Basic kan nih? Basic kan? Lihat bahu gue. Karena apapun yang pesulap lihat itu, yang orang awam lihat itu dari bahu. Ya, apapun yang tadi kamu lakukan udah bagus, cuma kurang beberapa titik, contoh salah satunya di bawah. Ya, jadi gini, latihan seperti ini nih. Once you, ketika lu naruh ke sini nih, usahain lu latihan supaya tangan ini drop-nya bisa ngayun. This is the reason kenapa tadi gua suruh lu berdiri. Ya, karena kalau lu berdiri, natural itu bakal lebih kelihatan. Prinsip, paham gak? Balikin ya, lu gini, kalau lu duduk, tangan lu dipaksa untuk bergerak seperti ini. Karena lu duduk posisi lu, ya. Kalau lu nggak duduk, ya dan lu berdiri nih, lu begitu ngelakuin nih, bilang gitu, tangan lu begitu lu drop sini nih, bisa ngayung kayak gitu tuh. Ada aksennya di sini, bilang aja. The way my hand hangs, dan caranya ngayun, bikin sense itu jadi natural. Ya, jadi coba pertimbangin untuk ngelakuin act kamu yang ini dengan berdiri. Coba diakalin deh, ya. Good job, Fitzy. Oke, terima kasih masterinku sarannya ya. Terima kasih kepada para juri. Fritzy, semangat ya. Semoga lolos ke babak selanjutnya. Keren banget nih.